baru yang sangat panjang. Terima kasih makanannya. Hah? Kamu sudah selesai? Iya. Terima kasih makanannya. Makan siang hari ini enak sekali. Perutku sudah kenyang. Suasana tahun baru memang enak ya. Iya kan, Nobita? Kamu kenapa, Nobita? Kok wajahmu pucat begitu? Apa kamu sakit perut kebanyakan makan? Bukan itu. Sebentar lagi tahun baru akan berakhir. Aku jadi sedih. Berakhir? Tapi ini kan masih tanggal 3 Januari. Bukan masih, tapi sudah tanggal 3. Setiap tahun, suasana tahun baru itu paling-paling hanya sampai tanggal 3. Kalau ini selesai, harus tunggu tahun depan lagi. Memikirkannya saja aku tidak sanggup. Bukannya itu malah bagus. Setiap tahun baru memang itu kan yang kita tunggu. Tapi seandainya tahun baru itu ada beberapa kali dalam setahun kan lebih enak. Bayangkan saja, kita bisa dapat uang tahun baru lebih dari sekali. Dan lagi sekolah juga akan sering libur. Walaupun aku main seharian, tidak ada yang marah. Ternyata begitu. Makanya, paling tidak dalam setahun itu seharusnya ada 3 kali libur tahun baru. Kalau kamu mau seperti itu, jam datar 3 kali. Jam datar 3 kali. Orang yang ditempeli jam ini akan hidup 3 kali lebih cepat dari waktu normal. Aku tidak mau. Kalau waktu jadi berjalan lebih cepat, hari ini selesai begitu saja, terus jadi besok hari. Tidak seperti itu. Waktu orang di sekitar kita berjalan sama seperti biasa. Tapi gerakan kita yang jadi 3 kali lebih cepat. Kita bisa melakukan lebih banyak hal daripada orang lain. Satu harimu 3 kali lebih panjang. Coba rentangkan tanganmu. Nah, sudah selesai. Doraemon, kamu kenapa bicaranya seperti orang mengantuk begitu sih? Masa sih? Wah, bahaya! Kok kenapa bisa begini? Kursi barusan itu kelihatan seperti terbang lambat kan? Itu karena sekarang waktu yang kamu jalani 3 kali lebih cepat dari waktu normal. Aku mengerti. Jadi satu hari ini bagiku akan terasa seperti 3 hari, begitu kan? Iya, benar. Asik! Aku bisa main sepuasnya. Orang-orang di sekelilingku seperti tidak bergerak. Oh, itu kan Paman Nobiro. Hei, hati-hati. Pasti uang tahun baru nih. Asik, aku dapat uang tahun baru. Awas, ada lubang di sana. Aku pikir Paman berlari karena mau kasih uang tahun baru. Tidak tahunya mau kasih tahu ada lubang. Karena durasi yang terbatas dan pemirsa pasti tidak sabar dengan adegan lambat ini, selain gerakan yang dilihat Nobita, semua ditayangkan seperti biasa. Hah? Shizuka sedang main bulu tangkis. Shizuka! Hei Nobita. Selamat tahun baru ya. Sama-sama. Kamu juga selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Nobita, kita main sama-sama yuk. Kamu mau coba? Aku? Coba saja dulu. Aku mulai ya. Aku bisa tidak ya? Loh kok? Oh iya. Kalau hanya selambat ini sih, pukulanku pasti tidak akan meleset. Ini. Nobita. Nobita, kali ini aku tidak akan kalah darimu. Kok kamu bisa gitu, Nobita? Oke, sekarang giliranku ya. Biasa saja kok. Menyenangkan sekali. Dan hari yang menyenangkan ini baru saja dimulai. Aku pulang. Ibu, makan siang belum siap. Makan siang apa?
bukannya kita baru saja selesai sarapan? Hah? Oh iya ya, sekarang waktuku 3 kali lebih cepat dari yang lain. Tapi perutku sudah lapar nih. Nah, tolong Doraemon, tolong keluarkan alat apa saja yang penting seru. Iya, yang enak untuk dimainkan sama-sama ada nggak? Bulu tangkis juga seru kok. Wah, semuanya ada di sini. Baiklah, bagaimana kalau kita main puzzle masa depan? Jangan. Hah, Nobita? Menyusun puzzle itu perlu banyak pikiran, yang lain saja. Kalau begitu, bagaimana kalau kita main video game dengan layar raksasa saja? Kalau yang itu kan aku sudah pernah. Yang itu juga jangan, ah. Aku kan belum bicara apa-apa. Jadi sebaiknya kita main apa nih? Apa ya? Kartu gambar saja bagaimana? Kalau main kartu tidak perlu banyak berpikir. Main sama-sama seru. Kartu gambar? Masa tahun baru main kartu gambar sih? Sudah. Kartu gambar aksi. Siapa yang mau mainan anak TK begitu? Dengar dulu, ini bukan mainan kartu gambar biasa. Kartu ini akan tersebar ke penjuru kota. Kita mencari benda asli dengan petunjuk kartu. Sepertinya melelahkan. Sepertinya seru. Iya kan, Nobita? Sepertinya seru. Petunjuk akan diberikan oleh radio utama ini. Kartu petunjuk akan tertulis secara otomatis. Dan kartu gambar ada di benda aslinya. Setelah kita mendengarkan pesan radio, kita mulai mencari kartunya. Begini ya. Mula-mula kartunya disebar dulu. Pergilah ke benda-benda di sekitar sini. Ayo, mulai. Banyak sekali. Setelah kartu gambar tersebar, komputer dalam radio ini akan mengeluarkan suara. Sekarang dengar petunjuknya. A. Naik dengan kaki, turun dengan bokong. Ini adalah petunjuknya. Naik dengan kaki, turun dengan bokong. Apa itu ya? Siska sudah tahu. Aku juga tahu. Iya. Aduh. Aku tahu. Kasih tahu dong, aku belum tahu nih. Ini dia perosotan. Padahal aku sudah kepikiran duluan. Tapi cepat-cepat dia dapat. Jadi perosotan. Iya. Naik dengan kaki, turun dengan bokong. Ya kan? Oh, begitu. Tunjuk. I, walaupun anjing, tapi malas jalan-jalan. Anjing? Anjing yang mana ya? Pasti anjing yang itu. Anjing yang mana sih? Shizuka. Aku tahu jawabannya. Di sini cuma ada satu anjing yang malas diajak jalan pemiliknya. Pasti dia. Ya, ternyata benar ini kan? Ya. Aku dapat. Lagi-lagi Sunio yang dapat. Petunjuknya terlalu sulit sih. Aku tidak kepikiran. Bagiku sih petunjuknya mudah, tapi kalau lari aku kalah cepat terus. Oh iya, kita kerja sama saja yuk. Si Suka yang berpikir, aku yang lari mengambil kartunya. Iya benar. Ayo kita coba. Kendi besar, ikan mas berenang. Kendi? Pernah lihat di mana ya? Kendi yang besar. Aku tahu. Itu pasti kolam ikan besar di rumah Suneo. Oh iya. Aku yakin pasti nggak ada yang menyadari petunjuk yang satu ini. Lagi-lagi aku yang dapat. Apa itu? Ada. Loh kok itu kan? Kenapa aku bisa keduluan sama Nobita? Bicara. Pasti itu burung peliharaan Payamada. Iya betul, burung itu coraknya mirip ayam. Mau cari siapa? Boleh aku lihat Inko sebentar? Oh, silakan. Ada. Ketika tidak bisa menyeberang, wajahnya menjadi merah. Siapa ya yang kalau tidak bisa menyeberang wajahnya jadi merah? Aku tahu, gambar orang di lampu merah. Jadi lampu merah ya? Ada! Kalau tidak bisa menyeberang, bodinya jadi merah. Aku satu pun belum dapat. Aku juga sama sekali belum. Kita sudah dapat banyak loh. Ini semua berkat kamu. Tidak kok, justru ini berkat Shizuka. Aku belum dapat satu pun. Aku jadi kesal. Iya, aku juga. Di balik baju anak yang penuh.
penuh daging. Ah, aku tahu. Cepat bilang apa yang kamu tahu. Enggak, aku enggak tahu apa-apa kok, Jayan. Kenapa tiba-tiba kalian ke sini? Kalau aku tidak salah, yang penuh dengan daging itu adalah... Ada. Benar, ada di balik baju anak yang penuh dengan daging. Jangan marah dong, Jayan. Ini kan petunjuk permainan. Enggak, aku sudah sangat marah, tahu. Dari tadi bisa menghindar terus. Kalau hanya pukulan aman begini sih, tidak akan kena. Seru sekali rasanya. Aku sudah capek . Kartu-kartu berikutnya silakan kalian saja yang cari. Aku pulang. Ibu, makan malam sudah siap belum? Kamu bicara apa, Nobita? Ini kan baru setengah tiga. Baru setengah tiga? Ibu saja baru keluar pergi belanja. Aku pulang. Doraemon! Kira-kira sampai aku bisa makan malam masih berapa lama lagi? Makan malam kan masih sekitar 4 jam lagi. Karena waktu kamu berjalan 3 kali lebih cepat, jadi bagi kamu masih 12 jam lagi. Masa begitu? Sambil menunggu, aku mau tidur saja. Tapi kalau lapar begini, aku malah jadi tidak bisa tidur. Doraemon, keluarkan sesuatu yang tidak bosan dimainkan dong. Apa boleh buat deh? Layang-layang kemudi. Dengan ini kamu bisa terbang seperti layang-layang. Ini menyenangkan. Kalau begini berapa jam pun tidak akan terasa. Semprotan gas pengeras awan. Dengan awan yang keras kita bisa buat boneka awan. Juga membuat bola awan. Kemudian perang bola. Main segini awan, walau jadi tidak sakit sama sekali. Aku kasihkan bermain sampai benar-benar lupa waktu. Aku pulang. Sudah waktunya makan belum? Kamu ini bicara apa sih? Masih belum? Kalau lapar, makan saja senbei yang ada di meja. Ternyata masih jam segini. Bagi kamu masih 9,5 jam lagi sampai waktunya makan malam. Makan senbei saja. Selamat makan. Aku juga mau. Selamat makan. Kenapa kamu, Nobita? Sakit. Aduh, ada lubang. Kalau didiamkan bisa gawat, tapi ini tanggal 3. Klinik dokter gigi sudah buka atau belum ya? Duh, aku kan belum melakukan apa-apa. Setelah dibor, kamu pasti akan sembuh. Tapi kira-kira dibornya lama tidak, dokter? Kira-kira ya, cuma 10 menit. 10 menit? Bagiku itu akan setengah jam. Tidak, benar-benar 10 menit kok. Nobita akan baik-baik saja, tidak ya? Kamu tidak apa-apa? Tidak, masih sakit. Nobita! Tolong, ini benar-benar gawat. Shizuko kenapa? Ada apa ya? Kok konsernya Jayan? Padahal sebelum tahun baru kemarin, Jayan sudah membuat konser seperti ini juga, kan? Urusan konser, Jayan mana pernah puas. Tapi ini terlalu sering. Happy New Year!
semua muntah. Baiklah, aku selanjutnya ya. Jayan, konsernya masih berapa lama? Apa? Ya barusan itu saja baru lagu pertama. Setelah ini nikmati laguku selama 30 menit penuh. Bagi kamu sekarang 90 menit. Berarti sama dengan 1 jam setengah, Nobita. Masa begitu? 1 setengah jam lagi dengan suara nyanyian Jayan. Aku tidak sanggup. Nobita, Nobita, Nobita. Doraemon, Giant, loh, yang lain mana? Semuanya sudah pulang dari tadi. Jadi konsernya sudah selesai? Iya, untungnya begitu. Syukurlah. Sekarang berapa lama lagi sampai makan malam? Sekarang sudah 4:30. Masih 2 jam lagi. Kalau bagi kamu berarti masih 6 jam lagi. 6 jam? Apa boleh buat deh? Jam datar 1:3. Sekarang kita lepas dulu jam datar 3 kalinya. Kemudian kita ganti dengan jam datar 1:3. Bicara apa sih? Aku gak ngerti. Oh iya, sekarang aku harus bicara pelan-pelan ya. Kalau pakai ini, waktumu sekarang jadi terbalik dengan waktu yang tadi. Terbalik? Contohnya burung-burung gagak itu terbangnya cepat sekali. Wah. Loh. Loh. Semua orang juga gerakannya jadi lebih cepat. Sekarang semuanya terbalik. Kamu melihat gerakan semua orang 3 kali lebih cepat. Jadi, sampai makan malam berapa lama lagi? Waktu normal 2 jam lagi. Kalau dibagi 3 berarti tinggal 40 menit. Jadi masih 40 menit lagi? Tidak mau. Aku gak tahan lagi, Doraemon. Baiklah, baiklah, baiklah. Jam datar 1:12. Sekarang aku lepas jam datar 1:3-nya. Dan aku tempel jam datar 1:12. Dengan begini, waktu yang kamu lalui sekarang terasa 12 kali lebih cepat dari waktu normal. Wah, semuanya cepat sekali. Sampai tidak kelihatan. Aduh, kalau begini kapan sampainya? Nobita, ayo, jalannya lebih cepat lagi dong. Ini juga aku sudah lari cepat. Sudah gelap ya. Nobita, Doraemon. Ada apa? Pergi kemana saja sampai kemalaman begini. Sekarang cepat masuk dan makan malam. Begitu kata ibu. Akhirnya makan malam juga. Selamat makan. Terima kasih makanannya. Cepat sekali kamu. Kenapa kamu tidak makan? Kalau tidak mau, ibu simpan ya. Kan sayang kalau dibuang. Begitu kata ibu. Aku mau makan, Bu. Nah, tahun baru yang terlalu lama tidak enak, kan? Justru kalau singkat itu lebih enak. Doraemon, kalau jam datar 1:12 ini dipakai lebih dari 1, apa waktu yang berlalu juga jadi kelipatannya? Iya, benar. Kalau begitu, pakaikan di seluruh tanganku. Dengan begitu, aku tidak perlu menunggu lama untuk tahun baru berikutnya. Nah, coba. Sekarang sampai tanggal 1 tahun depan tinggal berapa hari lagi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang aku tahu pasti, Nobita tidak belajar dari pengalaman kejadian tahun baru yang sekarang. 16. Manusia masa depan. Thank you.
aku sebel, Doraemon. Apa tidak ada cara untuk melawan Giant? Baiklah, kalau Nobita sudah bilang begitu, aku akan cari cara. Apa ya? Cepat, Doraemon! Pistol udara. Apa ini? Itu dimasukkan ke salah satu jari kamu, kemudian Dor. Coba saja. Dor! Kamu tidak apa-apa kan, Doraemon? Tapi kenapa bisa begitu ya? Iya, begini. Pistol udara itu akan menyerang orang dengan kekuatan udara. Hah? Hebat sekali. Kalau ada ini, lihat saja, Giant. Itu. Giant! Huh? Kalau mau minta maaf, sekarang saatnya. Bicara apa kamu ini? Seperti jagoan saja. Kamu yakin sekarang? Apa maksudmu? Baiklah. Tidak mungkin. Seharusnya tidak mungkin ada pistol udara yang lain. Pokoknya Doraemon, kali ini harus dapat mengalahkan dia. Kalau begitu, kita gunakan ini saja. Jubah bayangan. Dengan menggunakan ini akan menjadi manusia bayangan. Begitu ya? Tidak seperti laki-laki pemberani, tapi dengan itu tidak usah takut. Iya, aku pergi dulu ya. Giant pergi kemana dia? Rasakan nanti. Ada kaca yang tidak terlihat. Wah, sebelah sini juga. Nobita, akhirnya aku dapatkan. Giant! Ini adalah tempat yang bisa menampung binatang apa saja toples kaca. Hai Nobita, aku sudah tidak takut dengan Doraemon lagi. Aku sekarang punya banyak yang bisa kugunakan. Sekarang aku akan memakai apa ya? Ini stiker. Apa yang akan terjadi ya? Wah, aku bisa terbang. Sepertinya ada yang aneh. Mungkin terjadi sesuatu dengan Nobita. Tolong aku. Suara itu seperti suaranya Nobita. Tapi mana ya? Aduh. Di sini, Doraemon. Nobita. Doraemon, di dalam kantong Giant ada banyak barang yang bisa digunakan. Apa? Berarti ada yang membantu dia. Padahal dia tidak memiliki mesin waktu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau sampai Giant melakukan sesuatu, wah, bisa gawat ini. Aku akan cari dia. Doraemon, tunggu! Itu dia. Dia memakai kekuatan awan, sedang asik menikmati. Senang sekali aku dapat barang yang unik. Dari dompet sekecil ini, bisa mengeluarkan apa saja. Itu... Giant, kamu dapatkan itu. Ini milikku. Hei, tunggu. Cepat kembalikan. Tidak mau. Kembalikan padaku. Kembalikan. Ini keras kepala. Ini seperti pasir. Apa ya? Ini rasakan. Ini obat bubuk. Rasakan. Bagus. Sekarang saatnya untuk mengambil barang-barang dari kantong Doraemon. Doraemon, tolong aku. Keluarkan aku dari sini, Doraemon. Terima kasih, Paman. Siapa yang sudah melakukan ini? Giant. Dia anak yang jahat sekali, Paman. Tunjukkan padaku. Wow, banyak sekali. Barang yang seperti TV ini apa ya? Mungkin tombolnya. Ini sepertinya bukan. Waktunya patroli. Itu Giant, aku sudah ketemu. Periksa semua tempat. Ada seseorang yang telah lari dari mesin waktu. Periksa semua tempat dan segera cari. Dan wajah pelakunya adalah seperti ini. Akhirnya kalian dengar rahasiaku. Ini akan merepotkan sekali. Jadi kamu pemilik dompet itu? Untuk menghilangkan bukti, akan kuhabisi kalian semua. Aku masih ingin makan dorayaki. Ah!
Syukurlah belum terlambat. Wah, pasukan patroli. Terima kasih, Pak. Aku mohon dompet laki-laki ini tolong dikembalikan ya. Padahal sudah aku dapatkan. Apa aku tidak mendapatkan imbalannya? Giant memang selalu begitu. Iya, padahal masih bisa tertolong saja sudah beruntung. Hei, aku minta sesuatu. Aku minta kalau tidak diberikan, aku lapor kepada polisi. Aduh, sebenarnya apa yang terjadi? Apa mungkin aku sedang bermimpi?